harus diingatkan kajian ini dilakukan sebelum MCO yang kedua ni. Kadar pengangguran masih tinggi, kemiskinan naik berbanding tahun lepas, simpanan makin berkurangan and mental health masih tinggi. Mereka masih memerlukan bantuan daripada kerajaan, terutamanya bantuan dari segi bantuan tunai, bantuan bayar sewa rumah, pasal monitoring dah habis dah lah ni, dan juga bantuan dari segi mencari pekerjaan. Ini yang diperlukan. Laporan ini mahu mengetengahkan, bring forward bahawa walaupun ekonomi dah recover sedikit, walaupun dikatakan ekonomi recover, tetapi ia tidak recover sepenuhnya kepada golongan susah di sini, terutamanya kanak-kanak, ibu tunggal dengan golongan OKU. Perlu ada bantuan berterusan dan bertepatan untuk mereka untuk menghadapi krisis ketika ini. Pada jangka masa panjang adalah penting untuk melindungi mereka dari segi pekerjaan. So social safety net, skim pelindungan insurans, EPF also harus diwajibkan kepada mereka. Kerajaan boleh subsidize sedikit. So bila krisis berlaku pada masa hadapan, mereka dilindungi.